Ayo mau datang, Ibu? Ayo mau datang, Teh. Karena parkir soalnya kayak gitu. Soalnya kan banyak kasus, ini Teh sakitnya 4 juta. Padahal di rumah tuh 4 juta, kita tuh maksudnya mah. Ya bener gak 3 juta, Sok? Ya, entah orang nanya, ya bener gak 3 juta? Orang naik ngitung, entah orang naik ngitung, bener tuh 3 juta. Kalau Teh sok nipu di toko batu, kan? Ih, oh, maaf ya. Oh, dilaporkan ke polisi, ya, Ayun. Ah, kamu siap, ya? Bener ya, 4.800.000, bener. Orang ke polisi, ya, ayo. Kan bener ya, 4 juta. Orang dari dihadap, ya. Itu orang nanya, ya bener tuh 4 juta. Tapi bohong, Teh, orang ini kan termaksa. Ya, agak, berarti orangnya kurang dihitung. Itu orang naik dihitung, ya, 4 juta apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yovina Nugia Suci. Mohon maaf telah bikin gaduh di TikTok dengan permasalahan pada tanggal 19 Juni 2024 yang mana ada orang yang mengaku dari pihak Pemuda Pancasila. Artinya yang bersangkutan itu bukanlah anggota atau kader Pemuda Pancasila. Maka dari itu saya selaku perwakilan dari MPC Kabupaten Karawang menerima permohonan maaf yang tadi disampaikan oleh saudari Yovina. Yang kedua, bahwa orang yang bersangkutan sekali lagi itu bukanlah kader atau anggota PP. Adapun atribut yang dipakai itu bisa diperoleh oleh siapapun dengan cara membeli di online shop atau datang ke toko-toko yang memang menjadi otet Pemuda Pancasila. Yang ketiga, tentu kami akan bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjaga kondusivitas, tentu kenyamanan dan keamanan di lingkungan daerah Karawang. Yang keempat, tentu dengan harapan kami dari BPPH menyerahkan